Dingin kali di luar malam-malam. Udahlah Om, kita pulang aja loh. Ini juga baju udah lumayan kering karena keangin-angin dari tadi. Om ini nggak pernah ngerasain lah. Nanti kalau kami di sini terus, kami bisa masuk angin loh Om. Bener juga kata Mura. Nanti kalau kita di sini bisa masuk angin. Tapi kalau kita pulang, nanti kalau kita ada yang begal kayak mana itu? Soalnya jarak dari sini ke kota Sakura itu jauh kali loh. Kau mau gak tanggung jawab kalau nanti mobilku dibegal? Udahlah, daripada kalian ngomong terus kayak gitu, mendingan kita nginep aja di sini. Gak apa-apa lah, kali-kali kita tidur di luar. Lah terus aku harus kayak mana ini? Kalau kalian beda kesepakatan gini, aku harus nyimpulinnya gimana? Udahlah, kompak dong. Biar jelas ini, kita harus pergi atau gimana? Sah eta anu nyarios di luar? Ciga aya sora ngaguru. Moal mungkin lamun aya jurig mah. Sahanya aci kurang tempo heula atuh maenya aya jurig mah atuh. Saha eta? Ih, asa ku teu wau. Lain orang dieu eta mah ciga nate. Sahanya nanaonan eta di laluar. Gadag pisan hirup nate. Karunya terbuka imah kitunya. Matakna merana didinya. Fungsi atau kumaha kitunya. Ibu siapa? Jangan bilang ibu hantu. Inta papa lah, ngapain kau nyamperin ke sini loh? Aku nggak ada salah di sini, aku cuma ikut duduk doang. Sanes neng, tenang we, ibu mah sanes santu. Ibu mah orang dia, pemilik rumah nu ditukang tuh. Ibu tadi nguping seorang ngaguru, saha soal ibu teh, jadi ku ibu teh disempoh heula. Bisi neng badai ngungsi ke rumah ibu apa kumaha tuh neng, kumaha? Nggak perlu kok bu, nggak apa-apa. Kita di sini aja. Tapi jujur sih aku juga ngerasa capek banget. Kayak basah-basahan terus dingin gini. Takutnya masuk angin. Tapi aku kan gak enak. Masa aku harus ngungsi di rumah ibu sih? Lagian kita tuh gak kenal kan bu. Jadi aku gak enak. Maaf ya bu. Tenanao neng kesawius. Ibu mah ikhlas. Ayo ngungsi aja di rumah ibu. Daripada nantinya kalian sakit. Gak apa-apa ibu mah ikhlas. Ibu juga ya, rumahnya itu lumayan luas kok, kasurnya juga ada banyak. Jojo pengen. Jojo kedinginan kali ini, ayo kita ngungsi aja di rumah ibu itu. Enggak bu, makasih atas tawarannya. Tapi saya dan anak-anak gak akan mengungsi. Mungkin hari ini kami akan tidur di sini saja bu. Gak apa-apa kedinginan sedikit. Astagfirullah papa. Yang kayak gini dibilang sedikit, ini gak apa-apa pikirannya. Udah bapak-bapak kok pikirannya gak dewasa sih. Udahlah kita ngungsi aja. Tuh pak, tinggal karunya murang kalina. Atau suhayunya di rumah ibu. Gak apa-apa, ibu mada ikhlas. Lagian kasurnya juga banyak. Nah iya rumah ibu. Punten weh ente seluas di rumah kalian merenannya. Nu penting mah kalian tidur sing nyaman pokok namanya. Enggak kok bu, malahan saya dan teman-teman berterima kasih banget sama ibu. Soalnya kita bisa nginep satu hari di sini, makasih ya bu. Kok rumahnya sempit kali ku tengok. Mana betah aku tinggal di rumah kayak gini loh. Biasanya aku tinggal di hotel. Hotel. Udahlah Joy, terima kasih aja kau itu sama ibu-ibu itu. Dan kau itu ngomongnya jangan kenceng-kenceng, itu ada anaknya di belakang. Nanti kalau anaknya tersinggung kayak mana itu, kau bisa diusir dari sini. Itu siapa sih? Kok mama bawa ke rumah sih? Mama kan tahu rumah kita sempit, sok-sokan aja orang lagi. Udahlah, usir aja, Ma. Astagfirullahaladzim, nak. Kamu jangan kayak gitu jadi anak. Mama gak pernah ngajarin kamu kayak gitu. Maaf ya semuanya, anak saya memang gak ada adab. Gak apa-apa kok, Bu. Kami wajarin aja, itu kan bocil.
Iya. Ya udah, sekarang kalian tidur saja ya. Soalnya saya juga ngerti kalian pasti capek. Kalian tidur yang nyaman aja. Anggap ini rumah sendiri, gak apa-apa kok. Sekali lagi saya dan anak-anak berterima kasih kepada ibu karena ibu telah membantu kami. Kalau ibu gak bantu kami, kami pasti udah kedinginan di luar. Iya bapak, sama-sama. Santai aja. Kalian mau nginep ya di sini? Ya udah nginep aja, pasti bakalan seru banget. Makasih ya. Iya, sama-sama. Kalian yang enjoy aja di sini. Anggap aja ini rumah kalian sendiri. Gak apa-apa kok. Alah, kakak ini sama aja lah kayak mama. Ih, sok baik pun sama orang. Maaf ya teman-teman. Biasalah, bocil. Bocil. Iya, gak apa-apa kok. Santai aja. Bocil memang biasalah kayak gitu. Udah. Sekarang kalian tidur ya. Jangan ketawa terus. Ini sudah malam. Silahkan tidur ya yang nyaman. Mak, tuh si kakak. Apaan sih mereka ini? Ngomong aku bocil-bocil segala. Ih. Aku di mana ih? Ini rumah siapa ih? Kok bisa aku di sini sih? Ini pasti aku lagi mimpi. Tapi kok ada Alda sih? Aku lagi di mana? Alda bangun. Aku kan lagi di pedesaan. Ih, bego kali lupa aku. Waktu malam kan aku di sini. Lang, karena sekarang gak ada guru, sekarang kita juga harus ngabsen. Aku ke kelas 10A dan kau ke kelas 10B. Nanti kita ketemuan aja di kantor, oke? Okay? Iya, aku sekarang ke kelas 10B. Berarti nanti kita ketemuan di kantor. Jangan lupa bawa absenannya. Nanti kita kan harus lapor ke ibu. Jangan lupa ketemuan di kantor. Later. Pagi semua. Dikarenakan hari ini guru-guru sedang rapat, jadi yang menggantikan posisi mereka adalah OSIS. Pertama, saya akan mengabsen dulu ya. Maki. Hadir, Bang. Yang kedua, Jamal. Hadir, Bos. Lalu, Yuna. Hadir, Kak. A few moments later. Okay, terima kasih semuanya. Saya sudah mengabsen kalian. Kemana sih Naviera? Biasanya dia rajin tuh di absenan. Halah, ngapain juga lagi anakku ngurusin dia? Gak ada kerjaan kali. Ya udah, kalau dia nggak sekolah, aku alpain aja di absenan. Ih, gak peduli kali aku sama dia. Good morning guys. Okay, karena hari ini guru lagi rapat ya, jadi saya akan mengabsen kalian dulu ya. Morning, Kak. Siap. Iya ampun, gila. Dia keren banget, Ivara keren. Ya ampun, gila. Dia keren banget. Halah, gak usah keren-keren gitu kali. Biasa aja. Tapi ini kok sedikitan sekali. Saya gak usah ngabsen kali ya. Soalnya saya udah kenal sama kalian. Nanti saya tulis aja di absenannya ya. Soalnya kalian ini kok jarang kali sekolah teman-temannya sih. Jadi saya gak usah absen. Oke, jadi sekarang saya akan ngasih pelajaran buat kalian. Pelajarannya itu bahasa Sunda, IPA dan IPS. Tugas bahasa Sunda itu yang parigel hiji. Kalian buka aja halaman 65 ya. Kalau gak percaya kalian tengok aja di buku. Tapi inget, ada soalnya dan kalian jangan niron alias niru. Jangan mencontek ya. Awas kalau kalian mencontek, saya laporkan kalian ke Bapak Ibu Guru. Ingat tuh. Oke, saya tunggu di kantor ya. Terima kasih. Kalian lagi ngapain? Ih, kalian masak ya? Ih, maaf ya, aku gak bantuin loh. Tersawios atuh, Neng. Da iya mah pagawean ibu ngapoegi sarang si cikanya. Tersawios.
Ya udah kalau gitu aku keluar dulu ya, ingin menghirup udara sejuk. Oh no, indah kali pemandangan pagi ini. Ingin kali rasanya aku tidur dan tinggal di sini selamanya. Ih, bagus sekali pemandangannya, banyak sawah dan pemandangan lainnya. Udaranya juga sejuk kali, beda kayak di sana. Neng, waya mampir heula ka dieu atuh urang tuang. Tuang. Iya Pak, iya, makasih. Hah? Eh, kasihan kali dia dimarahin di luar sama ibunya. Ih, emangnya dia punya salah apa sih? Makane maneh teh, eri dicarek teh, sok tebenang di bejaan ku kolot teh. Atunya. Iya lo, pas itu juga aku tengok dia, ya ampun, pacarnya cantik kali. Ih, gila. Ih, bukan gitu lo maksudku. Dia itu kayak yang suka tahu sama aku. Haha. Ya iyalah, pasti aja dia suka karena aku kan cantik. Aduh. Ada-ada aja lah yang lagi bah itu. Eh, kok itu kayak si Jojoy? My catku. Joy, sini loh kau. Kita lihat-lihat pemandangan dari sini. Ih, bagus sekali loh. Udaranya juga sejuk kali. Ngapain lah kau duduk di situ? Era. Eh, kau kenapa, Joy? Kok nangis sih? Bentar, aku ke situ ya, kau bisa cerita. Kau kenapa, Joy? Jangan nangis gitu lah, enggak biasanya kau gitu. Era. Kucingku loh, Ra. Susah kali aku ngomongnya juga, Kenapa kucingmu, Joy? Kucingku mati. Cup, udahlah jangan nangis. Daripada kau nangisin kucing kau itu, mendingan kita jalan-jalan aja, yuk. Aku gak mood, lagian jalan-jalan kemana sih? Ih, kita ikutan ngegibah sama orang-orang yang di belakang loh. Ih, kayaknya seru kali gibahannya itu. Hai kak, kami boleh gabung gak? Oh, boleh, gabung aja, gak apa-apa. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Jadi kan udah itu dia tuh ya sama itu. Later. Era! Ih, si Era kemana? Kok kosong sih tempat ini? Ih, aku ditinggal sendiri lagi. Emang kebiasaan anak dua itu selalu ninggalin. Mereka lagi apa? Mereka lagi ngobrol sama siapa itu? Sok kena kali jadi orang. Astagfirullahalazim. Era, kalian ini kok ninggalin aku sih? Kalian gak mau main sama aku lagi ya? Ada Nyonya Alda. Bukan gitu lah Alda, tadi kan kau masih tidur. Ya udah sini, kau ikutan gibah aja. Banyak kali bengbatannya. Ya udah lanjut, jadikan waktu itu mereka tuh astagfirullah. Ih, makasih ya Bu, udah siapin makan untuk kami. Enak kali makanannya. Iya, sama-sama Neng. Alhamdulillah atuh lamun Neng resep kana makanan mah. Punten Ibu mah tetiasa sama si anu lebih. Ih, ini juga udah lebih dari cukup loh Bu. Enak kali makanan Ibu. Enak. Later. Bu, kami pulang dulu ya Bu. Terima kasih atas tumpangannya. Semoga Ibu dikasih rezeki yang lebih ya Bu. Lain kali Ibu mainlah ke kota kami. Iya Bu, makasih kali ya Bu. Ih, Ibu baik deh, the best kali Ibu ini. Sami-sami Pak, sami-sami Neng. Nya, atuh lain kalinya Ibu insya Allah amang kaditu. Nya. Gila.
lain kali kesini lagi ya. Ih, gak rela kali aku kehilangan kalian. Padahal kan kita tuh baru kenal, tapi aku rasa kalian teman yang baik banget. Iya Cik, insya Allah lain kali kami main lagi kesini ya. Biar bisa nginep lagi di rumah kalian. Ya udah ya Bu, kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Berita terkini, dikabarkan sebuah mobil yang berplat nomor 000 telah jatuh ke dalam parit. Kotoba ni dekinai. Kimi no kureta